Nih, ngeplok biasa aja, Kak. Yo, Etam, camping kali ini Etam berada di Kembang Jaung di Ben Samar. Dan nih suasananya lagi siok, lagi sedikit mah pengunjungnya, bahkan tidak agaknya. Baru Etam agak Eriko. Ini berarti dari perubahan-perubahan 2 tahun yang lalu kami di sini banyak banget perubahannya. Lapangannya dah lebih hijau dan fasilitas-fasilitasnya juga lebih baik. Etam ke parkiran dulu ngalak barang-barangku yang ketinggalan. Ya. Ngelahi barang-barang sisa tadi di Joko tuh ada makanan, ada beberapa barang lain, terpal. Nanti kalau perlu apa-apa nanti yang iya. Kayaknya nih yang jaga di sini. Iya, siap. Di rumah sini sih lah ya. Iya. Ini kami ketok aja mau apa-apa. Iya, siap. Siapa tahu mau kopi-kopi panas. Iya, siap. Jadi di sini tuh waktu terbaik untuk berkunjung di sini tuh pas musim buah. Soalnya namun musim buah di sini nih gratis Etam dan ngalak. Di sini tuh ada tegak rambutan yang pasti tuh ada banyak. Pokoknya fasilitas di sini lengkap lah. Dari WC-nya yang pasti ada, kantin, orang-orang berjualan untuk souvenir-souvenir ada. Ya, untuk bawa keluarga di sini bujur mantap untuk keluarga. Dan habis kami masang tenda, dia kami bawa kita keliling untuk melihat spot-spot di mana untuk biasanya orang-orang foto-fotoan. Sesuai janjiku tadi, habis Etam masang tenda, Etam ndak ke keliling-keliling daerah sini, ndak nunjuk kita spot-spot foto yang biasanya orang-orang gawali. Dan habis Etam berdua tadi tuh ada Fadil dengan Janel baru datang. Habis nih baru mah ada Loren WA, sidan ndak OTW. Selamat lagi. Yuk, Etam keliling. Thank you.
Nah, ini jadi bunyi omnya tadi, om penjaganya. Etam di papa camping di daerah lahan hijau sini. Cuman etam di kawa bakar api, di kawa nyalakan api unggun di sini. Jadi di situ ada camping ground. Nah, sebetulnya camping groundnya tuh di situ seharusnya camping, tapi ini papa bunyi omnya untuk camping di daerah sini, tapi jangan anu api. Sayangnya juga sih, pas dulu kayak gini di tunuh-tunuh. Tujuan nanya tadi tuh di tengah sini di papa ke om, bunyinya di kawa juga nih tuh. Seharusnya di sini bisa sih. Harusnya, tapi bunyi orang di kawa ya di kawa bisa. Ini bisa jadi ide baru untuk orang Kemang Jaung nih, pengelolanya nih. Coba sih dia mualah tegak ini, apa? Tegak di Hollywood yang Walk of Fame tuh apa? Nah, yang nama-nama di bawah tuh lah. Oh. Ini bisa nih. Aku kepikiran langsung dari bintang yang ada di sini nih. Siapa-siapa? Kan jadi kan bisa custom nama Sida di sini itu kan bisa tuh untuk foto-foto. Keren. Gak tahu ada pengelola yang nonton nih kan. Yang bisa jadi tambahan ide untuk Sida. Bisa kok. Nah, tuh aulanya bunyi mboknya disewakan untuk keluarga-keluarga besar, cocok di sini nih. Dan sewanya untuk keluarga besar terbilang murah juga sih, sekitar 200 ribuan. Dipakai sepuasnya mungkin. Mungkin. Jadi selain aula yang pore tadi yang sampai 200 ribuan untuk disewa, di sini ada yang lebih murah untuk yang ngetrip-ngetrip seorang dua orang atau lebih sedikit kan bisa di sini. Di sini bunyi mboknya tadi infonya satu gazebo ini 50.000. Dan di sini fasilitasnya ada tegak karpet segala, ya nyaman lah. Untuk bakar-bakar cukup juga ada panggangannya. Ini selera. Tubuhnya keburi, botot, betato. Kopi strawberry sebuting bunyinya. Mie-nya. Kami Josu. Kami makan yang berburu buncit nih Josu. Kopi strawberry sebuting. Berarti mau daging enggak tuh, Jay? Aku duduk iya. Ya, mari gini, Bapak. Jangan salto situ. You know me the mom you. Tapi ini benci baunya punya you. Aku cium kok. Oh, cium. Oh, namo. Jangan namai. Situ aja. Kita juga cium. Wah, ternyata konspirasinya hilang ini. Konspirasinya hilang ternyata. Enggak update lagi dia. Ya, ada kemai ngalah anu kan raket di Enan. Di Rois. Yuh, aku pilek-pilek nih ini aja. Ini apakah? Eh, pergi-pergi aja situ is ini aja. Aku aja hari Selasa kemai demam. Ah, aku jadi demam, Ren. Malam tadi gigil lagi malah. Dua kali gigil aku, minum mie paracetamol mah. Mana anu? Dia dapat tidur ke semalaman. Patahin tidur-tidur anu-anu.